Kupu-kupu Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Biduk rumah tangga Syahrini dan Reono Barak tak henti-hentinya jadi sorotan publik. Terkini kabar bahwa keduanya bakal bercerai makin santer terdengar. Setelah Syahrini mulai jarang memajang foto mesra dengan sang suami, isu keretakan rumah tangga Syahrini dengan Reono Barak sebetulnya telah lama berhembus. Salah satu pemicunya lantaran keduanya urung dikaruniai momongan sejak menikah 3 tahun lalu. Sempat mereda kabar bahwa Syahrini dan Reono Barak bakal bercerai. Kembali mencuat dan santer terdengar lantaran pelantun KW yang memilih aku tersebut mulai jarang memajang foto mesra dengan Reono Barak. Dugaan itu menguat terutama setelah keduanya menyaksikan konser musik band Gun N' Roses di Singapura, di mana dalam instastory Syahrini memajang sejumlah poster motivasi hingga ucapan bernada perpisahan. Dalam momen sebelumnya, Syahrini bahkan membagikan sebuah doa ketika mengalami kesulitan di instastory-nya. Syahrini sendiri bukan kali ini saja diterpa isu miring. Sebelum dihembuskan isu cerai, perempuan kelahiran Sukabumi ini pernah diterpa isu tak perawan hingga merebut pacar orang.